Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, di hari libur Lebaran, ribuan warga padati objek wisata yang ada di Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Ramainya pengunjung membuat protokol kesehatan sulit diterapkan. Liburan panjang Hari Raya Lebaran, ratusan warga Mamuju memanfaatkan waktunya mengunjungi tempat wisata. Salah satunya wisata Pulau Karampuang. Para pengunjung ini berdatangan untuk menikmati keindahan bawah laut Pulau Karampuang dengan membawa keluarganya. Bahkan ada juga yang menikmati liburannya dengan sekedar bersantai sambil berfoto di tepi pantai. Namun sayang, ramainya pengunjung membuat protokol kesehatan sulit diterapkan. Para pengunjung terlihat tidak mematuhi protokol kesehatan dengan tidak memakai masker atau tidak menjaga jarak aman. Pihak pengelola wisata pun mengaku agak sulit menerapkan protokol kesehatan, lantaran terdapat peningkatan jumlah pengunjung, meski penerapan protokol kesehatan saat memasuki area wisata telah diperketat. Sementara itu, salah satu pengunjung wisata, Hamza, mengaku ia dan keluarganya memilih wisata Pulau Karampuang karena keindahan bawah lautnya dan lokasinya terjangkau hanya dengan menggunakan perahu. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, iNews melaporkan.